Pasangan Tiu Kurayan dan Biaricis diketahui tengah menjalankan ibadah umrah. Keduanya tampak aktif membagikan momen di Tanah Suci melalui media sosial masing-masing. Sayangnya, unggahan Tiu Kurayan dan Biaricis yang tak kompak itu menimbulkan spekulasi liar dari warganet. Pasalnya, meski umrah bareng, baik Rayan ataupun Ricis tak membagikan foto atau video berdua. Terpantau melalui unggahan Instagram Tiu Kurayan TR pada 5 Januari 2024, suami Ria Ricis itu membagikan foto tengah berdoa di Masjidil Haram. Memakai gamis berwarna putih, Tiu Kurayan tampak membagikan beberapa potretnya sendirian. "Kita buat yang bagus-bagus, ingat Elho kita pasti bakal kembali kepadanya," tulis Tiu Kurayan, dikutip Jumat, 5 Januari 2024. Sementara itu, Ria Ricis juga tak membagikan foto bareng suaminya. Ia justru terlihat membagikan foto dirinya dan sang anak, Moana, dengan caption yang memancing komentar miring warganet. Pada unggahan itu terlihat potret Moana mengenakan gamis dan kerudung berwarna merah. Sementara Ricis mengenakan gamis dan kerudung hitam. "Tenang, setiap solusi pasti ada masalahnya," tulis Ria Ricis sebagai caption foto. Unggahannya itu pun tak lepas dari komentar warganet. Senada dengan komentar di unggahan Tiu Kurayan, mereka meminta pasangan suami istri itu foto formasi lengkap dengan keluarga kecilnya. Rumah tangga Tiu Kurayan dan Ria Ricis sendiri memang belakangan diterpa isu tidak sedap mulai dari keretakan hingga perselingkuhan. Mengenai isu perselingkuhan sudah dibantah hoax. Thank you.